Hai semua, saya Fah. Hari ini Fah nak cerita 5 game yang pernah menjadi kegilaan ramai. Jom! Yang first game ni nama dia Pau. Okey, mesti korang pernah mainkan game Pau ni yang pernah menjadi fenomena sekitar tahun 2012. Meh, Fah cerita macam mana game Pau ni sebenarnya. Game Pau ni sama je macam kita bela seekor kucing di mana kita perlu jaga dia, bagi dia makan, bagi dia main, belikan baju dia. Ha, sama je. Cumanya Pau ni seekor haiwan yang virtual, bukan betul-betul. Ha. Menariknya tentang game Pau ni, bila korang bahagiakan Pau ni, bila korang bagi dia makan, so Pau ni akan bagi kita coins. Daripada coins yang kita dapat tu, kita boleh buat beli baju dan juga makanan yang sedap-sedap untuk haiwan kita yang nama dia Pau ni. Yang kedua, Subway Surfers. Ha, Subway Surfers ni pun antara game yang pernah menjadi fenomena sekitar tahun 2012 juga. Game ni mudah je dan sangat menarik. Sebabnya bila korang start touch je korang punya handphone, Jake ataupun nama karakter utama dia akan berlari. So Jake ni sebenarnya dia buat satu kesalahan dalam game ni. Di mana Jake ni dia buat satu graffiti secara haram lah gitu. And then ada polis dan juga seekor anjing yang nak kejar Jake. So kita as a player, kita sebagai pemain ni akan tolong Jake untuk lari daripada polis tersebut. Yang ketiga, Fruit Ninja. Okay, Fruit Ninja ni senang sangat-sangat korang nak main dan baby pun boleh main tau. Fruit Ninja ni mula dikeluarkan pada tahun 2010 dan permainan ni hanya memerlukan korang untuk menghiris buah-buahan dengan menggunakan pedang. Ha, tapi kalau tak ada pedang pun, korang just guna tangan korang dan swipe-swipe saja di screen. Jadi bila buah-buahan tu muncul dekat atas screen pun korang, korang kena cepat-cepat hiris tau. Tapi korang kena hati-hati juga sebabnya dalam banyak-banyak buah tu akan ada satu bom. Jadi bila korang tersentuh ataupun terhiris bom tu, maka game over. Okay. Yang keempat, Angry Grand Run. Okay. Angry Grand Run ni susah nak sebut kan? Sebenarnya one of my favourite jugalah. Pas cerita sikit macam mana Angry Grand Run ni pilih game. Okay. Game ni tentang seorang nenek ni yang nak larikan diri daripada Angry Asylum ataupun nama lainnya dalam bahasa Melayu, rumah sakit mental lah. So kita kena tolong nenek ni untuk larikan diri daripada ditangkap oleh polis lah, senang cerita. Watch out! Sebabnya hati-hati ada seekor T-Rex. T-Rex ni akan muncul secara mengejut dan korang jangan biarkan T-Rex tu tangkap korang. Sebab kalau T-Rex tu berjaya tangkap korang, end game lah jawabnya. Yang kelima, Candy Crush. Game Candy Crush ni saya rasa semua orang mesti pernah main walaupun sekali. Candy Crush ni mula dipasarkan pada tahun 2012 dan menjadi salah satu game yang ramai orang download sebabnya free dan tiada bayaran yang dikenakan. Okay, permainan ni mudah je tapi dia menguji minda korang sikit je. Okay, di mana game ni korang kena lengkapkan 3 ataupun lebih warna gula-gula dengan padanan yang sama. Okay, bila korang berjaya dekat satu level ni, korang akan dapat maju ke level seterusnya. Tapi kalau korang tak berjaya dekat level tu, korang start dekat situ je. So, itu sahaja episode Fakta 5 kita pada minggu ni. Jangan lupa like, share dan juga subscribe Ukusan TV. Jumpa di usaha datang. Bye!